Salam semua, bertemu lagi dalam reaction drama bersiri. Terima kasih cinta yang kini dah masuk episod ke 18. So, jom kita tonton episod kali ni. Kira, saya gerak dulu air dalam. Eh, tak apa, saya hantarkan. It's okay, saya ambil grab je. Hujan dekat luar tu. Macam pandangan Nora. Kalau tengok adegan ni mula-mula sekali, kenapa Haris tak bawa kereta sendiri sampai kena kena apa, sampai kena pakai Grab. Kalau bak hujan tu memang tak boleh nak jangka lah. Tapi kalau sekarang musim hujan ni, pukul apa, petang ni dah boleh agak dah. Mesti hujan kat KL lah. Maka sekedudukan lah lagi. Inilah benda yang apa, time-time macam ni lah. Razman tunggu and then dia boleh plan. Dia kan dah pakat dengan Laura sebelum ni. Maka betullah telahan saya sebelum ni, kalau kena limit time dia dengan Nora, maksudnya limit dekat tempat kerja je lah, ke kat tempat kerja tu. Sebab saya tengok adegan pendek, tak tahulah kat rumah Nora ke. Rasanya kalau kat biasanya point yang senang untuk diorang ditangkap kalau buat biasanya dekat rumah si Nora. Dan ni tinggal 2 episod lagi sebelum berakhirnya drama bersiri ni. Maksudnya nak masuk episod terakhir ni, banyaklah scene-scene yang akan menaikkan emosi penonton. Dan scene macam ni memang penonton tak apa-apa suka nak tengok lah. Dia orang nak tengok yang sweet-sweet je. Tapi benda ni ialah yang adegan penting yang akan bagi roller coaster ride pada episode, pada adegan seterusnya dan episod seterusnya, terutama sekali 2 episod terakhir. So macam mana, so based on adegan ni saya boleh nampak hint lah, banyak benda lah yang bakal berlaku. Dan maka akan apa, akan terumbang-ambing lah Haris daripada daripada adegan ni. Mungkin kariernya bakal jatuh ke benda macam tu. Tapi biasanya hubungan dia dengan Rehana lah, itu je lah. So ia akan jadi klise drama soap opera yang kita dah biasa tengok sebelum ni. Itulah, jumpa lagi dalam episod seterusnya. Sekian.